Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Agil Bagusirono ST di Melodi Cinta Channel Baik sahabat tercinta langsung saja kali ini saya akan coba unboxing efek gitar ya Bos GT10 Oke ini barusan datang langsung kita unboxing uh, From Arif Sipit Lampung ya ini kiriman dari Mas Arief Sipit ya udah sampai. Kemudian kita akan coba langsung unboxing saja. Untuk packingnya, uh, Insya Allah ini nggak ada kendala, rapi, kemudian kuat. Kita lihat di dalamnya apa ada kerangka kayunya atau enggak. Yuk langsung kita coba buka ya Bismillahirrahmanirrahim. kita pakai kater dan eh uh, kondisi efek ini second ya atau apa ya kok kondisi si hmm, maksudnya bukan baru ya bukan new tapi second mudah-mudahan semuanya masih normal tanpa kendala original ya seperti apa yang disampaikan oleh Mas Arief Sipit ya katanya sih ini masih ori semua lecet-lecet sedikit uh, wajar karena pemakaian ya oke kita coba bongkar hati-hati Wah, wow. nih kerdusnya tebel banget guys. Oke okay, agak aman. Barangnya di apa? Dilapisin lagi di, di dalamnya itu sama kerdus-kerdus, sama kerdus-kerdus lagi. Jadi kita potong, potong kerdusnya ini agak kuat aja nggak apa-apa. Oke, okay. saya masih coba buka biar enaknya itu gimana. Bukanya seperti ini. Nah, ini dah. Udah kebuka ya. Ini. Wow, oh, ternyata posisinya kita kebalik nih. Nggak apa-apa. Ini ya, kita coba tarik saja. Saya taruh di lantai. Kemudian kita coba angkat. Kita coba angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat lagi. Oke, sudah keluar dari kotaknya. Dan ini packingnya lumayan ya. Pokoknya ya aman banget nih kayaknya kita tinggal, tinggal buka plastik pengamannya oke dan pasaran harga second ini bermacam-macam ya tergantung uh, kondisi barang ada yang tiga ada yang tiga dua ada yang tiga juta lima ada yang lebih ya tergantung dari apa tergantung dari kondisi tentunya dan juga mungkin ada harkisnya atau enggak ada harkisnya itu juga mempengaruhi harga nah kalau yang ini ini non harkis enggak ada harkisnya oke kita lihat apakah masih mulus kita buka kering Wow lumayan mulus guys kemudian ini chargernya katanya sih masih ori saya kurang kurang paham karena belum pernah pakai GT10 ya jadi ori atau enggaknya chargernya ini saya kurang paham yang jelas ini katanya sih masih Ori, cuman di sini ada tulisannya Roland. Roland, ya, ini juga tulisannya Roland, bukan bos. Ya, berarti ini sudah bukan Ori lagi, ya, mungkin, ya. Oke, yang penting bisa nyala, bisa kepake lah ya. Kita coba uh, sorot kondisinya ya, seperti ini. Lecet-lecet pemakaian, seperti biasa. Ya. Ini samping samping. Kemudian kita lihat belakang. Lecet-lecet pemakaian. Uh, kalau kataku sih kondisinya sekitar masih sekitar 75 persen lah bagus ya Nih. oke sahabat tercinta Sudah kita uh, tunjukkan ke sahabat-sahabatku semuanya, kita 10 Second kiriman dari Mas Arief Sipit, ya. Dan kita nanti akan coba uh, programnya seperti apa, kemudian suaranya seperti apa. Nanti akan coba saya setting untuk sementara uh, unboxing sampai di sini dulu. Saya sahabat tercinta, doakan semuanya lancar, aman, dan awet. Oke, okay, terima kasih. Dan yang sudah mengirim untuk Master Arief Sipit Lampung, terima kasih banyak ya. Dan sahabat-sahabatku semuanya, jangan ragu-ragu kalau misalkan belanja di Mas Arief Sipit Lampung. Ya, sangat-sangat rekomendasi. Terima kasih. Wah, saya Agil Bagusirono, ST, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.